sore hari, banyak pengendara berlalu lalang, pedagang mulai memadati jalanan menara, dan pengunjung mulai banyak berdatangan. Menara Kudus, salah satu wisata religi yang menyimpan begitu banyak makna di setiap sisinya. Keindahan dan kecantikannya membuat setiap orang tidak bosan untuk mengunjunginya. Museum Jenang, pusat oleh-oleh yang sayang untuk dilewatkan jika pergi ke Kota Kudus. Di sini juga terdapat museum di mana berisi cerita perjalanan awal mula bisnis Jenang dari masa ke masa hingga bisa berdiri sampai sekarang. Semua tidak terlepas dari Gus Jigang, yaitu Bagus Ngaji Landagang, sebuah filosofi hidup warisan dari Sunan Kudus. Pati Ayam Adventure khas dengan wisata jeepnya. Sesuai dengan julukannya, Adventure, menjelajahi desa yang kaya akan potensinya. Museum Purbakala Pati Ayam yang menyimpan banyak fosil hewan purba. Lanjut, menikmati udara sejuk dengan indahnya hamparan sawah yang memanjakan mata. Led by the four winds that blow to places with the colors that I wish I know. If I could just make all of this last long. Bendungan Lagung, salah satu destinasi wisata di Kota Kudus yang menawarkan wahana air speedboat dengan pemandangan perbukitan Pati Ayam. Untuk bisa menuju Bukit Percil, perbukitan yang terletak di tengah Bendungan Lagung. Bercanda tawa, menikmati sore hari di atas Bukit Percil dengan pemandangan Bendungan Lagung yang begitu luas. I've seen the world in highs and lows.